Tertangkap, pelaku balap liar dihukum tirukan suara knalpot bising pakai mulut. Momen pelaku balap liar dihukum dengan cara kocak belakangan menuai sorotan di media sosial. Pasalnya, polisi menghukum mereka untuk menirukan suara knalpot bising hingga mengundang tawa dari warganet. Momen tersebut diabadikan oleh seorang diduga anggota polisi yang memberi hukuman kepada pemuda tersebut dengan tetap nekat memakai knalpot bising dan menggelar balap liar. Di video berdurasi singkat itu, puluhan pemuda tampak diberi hukuman unik oleh polisi. Jika biasanya diberi sanksi dengan memecahkan knalpot bising, kali ini, para pelaku balap liar malah disuruh tidur di halaman kantor polisi sambil menirukan suara knalpot bising. Ditambah lagi, beberapa warganet menyebut hukuman itu sangat layak bagi pelaku balap liar yang memakai knalpot bising. Selain itu, hukuman tersebut juga dianggap akan menjadi efek jera bagi pelaku balap liar lainnya di tanah air.